Baby Alive ni patung. Patung tu dia dia boleh bercakap. Lepas tu patung tu dia kena pakai pampers. Dan patung tu kita kena bagi makan. Masa beli tu saya tak tahulah macam mana mak dia ni boleh nak belikan untuk Talita. Saya dah dah macam kenapa kau kena beli benda ni? Saya tak boleh terima. Masa dia tak main tu pun, you perasan tak kalau you main ni macam I pandang you semacam. Daripada you kecil, you main benda tu kan, I akan macam, Eta, kenapa you nak kena main dengan benda ni? No. Nasi lemak Medi ke? Menakutkan ke patung tu macam hidup? Memang takut guys sebab masa saya turun daripada daripada bilik nak ke dapur tu, saya rasa saya nak pergi minum air rasanya. Penyudahnya terus tak jadi minum air. Saya terus naik atas balik. Naik atas. Korang dengar tak ada budak yang macam menangis-nangis? Kat sini macam-macam ragam. Anaki, atuk datang lah Anaki. Atuk. Mak dia makan nasi sikit, lauk nampak banyak. Ya saya. Makan sedap tak? Sedap je. Sedap je makannya. Nak tengok Martin. Siapa nangis? Anaki. Siapa ni? Sepupu Talita. Kan Cha? Ya. Okay Cha, cuba you cerita. Apa pengalaman pahit you dengan patung tu? Pahit apa? Pengalaman you dengan patung tu lah. Pengalaman tu. Nasi lemak. Boleh makan nasi lemak. Kita dah banyak kan baby life tu. Berapa banyak? Berapa ketul dia boleh? Lebih daripada 5. Lebih daripada 4. Serius lah, you beli banyak? Baby life tu? Waktu tu kan, dia tengokkan baby life tu kan, dia boleh makan lah. Waktu yang lain lah, kan dia ada yang boleh makan dengan tak boleh makan. Dia tengokkan yang waktu tu boleh makan punya. Lepas tu kan, dia tahu lagi kan dia makan kan. Lepas tu kan, dia kata sendiri, goodbye. Dia tak ada besar sikit pun dia ada beli yang baru. Ada. Dia masa tu rambut dia dah panjang sikit. Yang tu lah yang besar tu. Yang dia kata mami where are you tu. So pengalaman korang, saya tak galakkan kalau korang ada anak perempuan untuk beli patung yang boleh bercakap yang untuk letak dekat rumah. Actually memang tak bagus pun. Mak dia bila Uncle Rais nak datang merak kayangan. Hari tu dia dah pergi jumpa kawan dia dekat sana. Mak dia nampak confident kemas. Thank you. Pedahlah pula benda ni walaupun sikit sambal aku letak. Assalamualaikum. Kat mana? Kat rumah lah Pidaus. Ayam McD ketuk. Ya. Saya makan sebab Dekta nak makan McDonald's. Martin pun minta McDonald's. Mak Wise pun minta tapi cumanya Wise tak ada. Martin pun tak ada. So bagi Talita makan dulu. Sebab apa patung tu Mak dia? Berbudak mana? Talita je ada kat rumah ni pi dengan Anaki dengan Afia. Ingat waktu tu kan? Waktu umur dia atas 10 lah sekarang kan. Tapi dah lama kot. Jun macam Jun kan. Waktu tu dia tak boleh toys pergi toys sana dengan dia kan. Mami. Lepas tu kan. Mami sini sikit tak nampak dia tak tahulah nak beli apa. Pasal dia kata beli baby alive. Pasal dia tak belilah. You beli lagi baby alive? Sebab mami suruh. Lepas tu dia tak ibu makan ayam yang ambil je. Tak ada kat 2 hari kot. Waktu tu tak ada bibit. Lepas tu? Lepas tu, baru 2 hari, Fekta kan tengah main kan? Lepas tu kan, tahu tak kerusi yang kat belak, ni yang kerusi yang warna biru tu kan? Wow. Lepas ni kan ada ruang kan? Kat sini kan? Dia kan ada kerusi warna putih kan? Kita nampak dia duduk situ. Patung tu dia bergerak? Bogel. Mana baju-baju dia? Don't know. Creepy. Hai Dekta, hari tu Medan nak makan yang McD. Beli pedas biasa pun.
Anak saya dua-dua girl, alhamdulillah semuanya tak suka patung. Tengok pun takut kalau bantal busuk tak apa. Saya pun ada, Dekta ada bantal busuk, Dekta? Ada. Patung kaktus tu pun boleh cakap. Patung kaktus tu ni macam tak adalah ibu sangat. Kan? Hai Hanifah Osman. Terlepas pandang komen apa ni? Tak faham. Lepas tu adalah juga kalau setakat, bukan setakat patung tu, semuanya macam robot-robot ke yang boleh bercakap pun saya tak suka. Benda tu ada kat rumah lah. Hari tu yang trend apa ni? Mim ada tu ke tak? Tak. Ambil ni dah langsung tak letak cili. Nah. Ni langsung tak pedas. So, ada patung Iron Man eh. Iron Man kan dia boleh bercakap, yang dia Iron Man lah tu. Tengah nak turun, bukan turun, tengah buat apa tah, malam juga. Tiba-tiba dia bunyi. So macam sebenarnya macam benda-benda macam tu sebenarnya tak boleh. Muka tu patung seram ke? Martin kan ada dalam, ada robot kan yang boleh cakap tu kan. Dia kena pasang benda emas tu dulu baru dia boleh cakap. Ada mami cakap kan? Yang patung tu cakap. Waktu tidur, dia patung tu macam apa you komen Hanifah? Seram dia tak. Anak saudara suka ambil. Dekta umur berapa? Dekta umur 11 tahun. Budak? 10. 10 eh? Oh, ada anak 11. Sorry. Sebab dia nampak matched. Matang. Saya makan nasi lemak dengan ayam goreng. Lepas tu tadi saya try rasa, saya makan mee boat noodles sebab dia rasa nak makan banyak. Apa nama anak? Mak De. Mak De, Dek Ya duduk rumah Mak De ke? Dek Ya siapa? Siapa Dek Ya? Who is Dek Ya? You want? Dekta ke? Dekta. Dekta 2 hari je duduk sini. Ada benda je nak kena buat. Kan? Taklah. Dia ada benda surprise untuk someone. Lepas tu pula sebab dah lama sangat tak duduk sini. Lepas tu dah lama tak jumpa sepupu dia. Lama? Tak main dengan anak Afia. Lama kan? Lepas tu semalam dia keluar dengan Adiana sekali, sepupu dia juga. Demam. Hai orang Sarawak. Suka tengok Talita dengan you guys. Mana Kak Wati? Kak Wati kat rumah dia lah. Beli ke masak? Ayun, aku beli je malam ni, Yun. Aku beli. Aku lupa lah, Yun. Kau rasa nak makan aku punya masak. Asal aku masak banyak je, macam tak ada orang nak datang makan tiba. Lapar. Kau nak makan apa? Aku ada ayam kat rumah. Kalau kau nak makan, aku masak. Mana ayah Syafan? Biha nak makan apa? Kau cakap dengan aku. Biha tak makan pedas tau. Mana Martin? Martin dekat practice golf, training. Hai orang Brunei. Tidak pergi Sarawak ke Mak De? Actually saya dah banyak kali juga pergi Sarawak. Bila Abang Syuin nak pergi Sarawak? InsyaAllah ada rezeki dia pergi, okay? Tarita? Very full okay tak untuk gastrik? Okay. Sebab saya memang ada masalah gastrik yang teruk. Okay? Hai, orang Kelantan. Assalamualaikum, Mak De. Berbuka ke? Tak. Biasanya memang time ni saya makan. Sebelum pukul 8. So, tapi dah makan time ni, nanti bila nak tidur tu, yang selalu minta makan ni Wais. Kadang pukul 12 lebih, pukul 11 lebih nak tidur tu,
itu jam lah ni nak makan itu, ni nak makan ini. Siapa? Bibik kat dapur. Bibik kat dapur, Syah. Ni kenapa takut ke? Tak, tadi main pintu ke atas. Lepas tu bibik. Bibik kan magic. Kulit ayam tak makan buat sini. Makan. Cukup. Talita, sakit apa yang cucuk kat hidung tu? Hmm? Bila masa dia sakit? Ha? Satu, dua dia. Apa ni? Geng simpan kulit ayam. Okay, Chah. Lagi cerita pengalaman you bersama dengan kalau you jumpa hantu-hantu. Loh, bawa lari bahulu. Oh, yang hantu-hantu. Cucu seorang ni, bahulu satu bekas yang besar tu boleh habis. Oh, yang satu hari. Hantu-hantu. Okay. Yang apa pengalaman you? Pengalaman pertama, waktu tu dengan Odin. Dengan Odin? Odin dekat dapur dengan bibi ah masak. Yang lain tak dekat rumah. Lepas tu? Kita tengok. Dekat rumah mana ni? Dekat rumah ibu. Pak Hom? Okay. Pak Hom. Dek tu yang tengok TV seorang. Mm-hmm. Tak ada orang kat atas. Okay. Bibi semua kat bawah kan? Tengah masak-masak. Lepas tu kan? Tiba-tiba dek tadi dengar bunyi ting 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 ting. Apa tu? Piano. Oh, angin kot? Angin tolak piano. Oh, memang masuk akal. Eh, Odin pun pernah dengar lah piano Odin ni berbunyi. Ya. Yeah. Tapi kucing yang main. Okay, nombor dua. Ha. Patung lah. Eh, bukan. Okay, waktu tu. Jadi dengan ibu dia tak dekat rumah. Dia macam kerja-kerja lah. Dia tak dengan bibik je kan? Dekat atas. Okay, tahu tak dekat katil Lekta? Apa Hanifia? Dekat rumah Lekta. Dekat rumah Lekta kan? Okay. Dekat bilik Lekta. Dengan katil tu kan? Lepas tu Lekta tidur kat sini. Dengan bibi yang dulu, dengan US dengan Lekta kan? Yang atas ni, bibi, apa tu yang dia bilang? Bertasik. Bibi bertasik dengan Martin dekat atas tu kan? Lepas tu kat bawah kan tak ada orang. Lekta dengar bunyi kerusi macam ni. Kuat lah, sikit kuat. Datang masa tu aunty yang datang. Aku yang paling evil sebenarnya kat rumah akak dulu. Yang kat AU. Kenapa? Oh, memang mengerikan. Itu macam pernah kacau. Kat rumah ni kan? Hai. Asyik marah aku nak jana pendapatan. Tak, you nak jana pendapatan nak jual apa? Nak jual Lobeta ke? Kalau jual Lobeta boleh je buat affiliate. Tapi you punya account kena account business lah. Waalaikumsalam. Minta FB data boleh? Data tak ada. Apa? Lepas tu lagi Cah? Apa lagi you punya pengalaman? Tu je? Nanya Odie banyak je. Nak. Tak payah dengar nanti nak pergi dapur pun you takut. So bibi kemas ya. Macam kurang sihat je. Kiran salam dekat Dekta. Dekta ada TikTok kan? I pun tak follow dia dan I pun tak tahu TikTok dia apa. Dia TikTok ke guys? Ada. Betul eh, dia ada TikTok. Sebab saya tak tahu TikTok dia apa. Betul eh, dia ada TikTok. Sebab saya tak tahu TikTok dia apa. Dia tak nyanyi. Betul eh, dia ada TikTok. Sebab saya tak tahu TikTok dia apa. Dia tak nyanyi lah. Nak air. Nak air. Masuk tak tu? Hanifa, kalau you nak jadi agent, buat affiliate untuk dengan Lobeta. Tapi account TikTok you kena account business lah.
Umur Dekta berapa? Umur Dekta sekarang ni 10 tahun. Cah nak sikit cah. Love you too, Fatin. Mak dia jangan gelak pula. Memang nama TikTok dia tak. Mak dia kena tengok. Dia tak kat warna kirim salam. Ni ayam. Nah. Ni bagi dia makan. Masa mak kau bagi makan, kau tak nak makan. Ha, apa bagi yang tu Dayak ambil lah di sini. Tinggi Dekta berapa? Ha? Dia punya tinggi berapa? So sebenarnya I boleh jadi stewardess. Kenapa panggil Dekta Cha? Sebab Dekta comel. Jadi Cha. Caca Morena sebenarnya. Lepas tu Muchacha. Kalau korang tengok cerita Mexico, Muchacha, Muchacha maksud je anak gadis kan? Tak. Muchacha. So masa Sarah pregnantkan si siapa ni? Talita ni. Korang tahu tak dia boleh layan balik cerita Maria Mercedes. Saya balik. Hari-hari dia tengok cerita Maria Mercedes. Tak padahlah. Itulah Muchacha, Muchacha. Lepas tu siapa lagi yang ni suka tengok cerita? Cerita. Ayash Afan tu. Nama pejuang ni asalnya. Dia bangun-bangun kan? Ha. Dia tak kan bangun-bangun. Dia ada kat surah dia kata ni. Caca. Ibu dah tahu nak bagi nama baby kita apa. Ha. Ibu rasa nak bagi nama dia Afan Ayash ataupun Ayash Afan. Aha. Pasal dia dah kata Ayash Afan okey kot. Pasal dia kata okey lah Ayash Afan. Masa Odi, ibu sebut Ayash Afan tu, Odi macam sampai susah lagi nak ingat. Odi sebut Ayish. Ke Ayish lah Ayash, okey. Apa nama anak kau? Ayish kan? Ayash. Sama macam Uwais. Uwais Akani. Tapi nama paling senang asalnya Arik Martin kot sebab nama ni macam banyak sangat orang pakai. Arik Martin. Nama yang lain Arab-Arab, tiba-tiba yang ni Mak Saleh betul. Arik Martin. Talita campur. Zakira, Talita, Zahra. Hai semua. Penat tak nak tanya? Penat tak? Tak penat? Syahmira. Itu penat. Student Hamzah. Ode. Madonna. Wais. Mak ambil ayam sekejap. Ni. Tak apa dia tunjuk. Apple pie je. Wais. Ni Wais. Kau ada tak ada? Kita ada cili sauce je Wais. Kita ada cili sauce je Wais. Tengok ni Wais. Sedap Wais. Yuk live ni Wais. Tengok Wais. Ya, yeah, Wais. Dengar tak? Tak dengar. Mana Wais? Itu memang lain tak dengar. Connecting. Wais, jap ni Wais. Cuba call balik. Cantik mak adik. Mak adik. Cara cikta cakap suara dia sekali dengar seakan jadi Siti Sarah, ya. Yeah. Sedangnya makan si Dekta tu. Cerita cakap dan
lag je lah. Tak, tadi lag tu sekejap je sebab Allahu Akbar. Sebab voice call. Dia dah tahu saya buat live, lepas tu dia call. Korang rasa? Mana Bruno Ratasha dah tak aktif ke? Okay, untuk Ratasha coming ni, coming soon insya-Allah. Insya-Allah kita akan keluarkan cleansing balm. Okay? First tu kita akan keluarkan cleansing balm sebab apa saya keluarkan balik? Sebab saya dah aktif main golf. So bila balik tu saya punya, saya cari cleans yang untuk cleanskan kulit saya yang betul-betul cleans tu tak ada. So bila tak cuci betul-betul, muka saya naik jerawat. Kau biasa lah. Kau biasa je. Takut dah tanya pasal McDonald's. Hai. Mana Shuib? Dah dimatikan. Uwais mana tu ha? Uwais tengah main phone. Nak tengok Ayash please. Ayash. Ni Ayash hang. Ayash tak ada. Okay, kita pun dah habis makan. So kita nak pergi solat dulu. Caca, pergi tukar baju, pergi ambil semayang solat. Baik besties. Besties? Uwais, mana ada internet? Ya, saya sampai sekarang pakai cleansing untuk remove makeup tu. Betul. Sebab bila saya main golf, kita pakai sunblock. Kita dah kena pakai macam-macam untuk nak protect kulit. Lepas tu bila balik, saya dah try cuci. Semua macam, semua tak kena. So saya kena keluarkan balik cleansing balm tu untuk saya sendiri nak pakai juga. Macam tu. Hai, hai. Hai, hai semua. Waalaikumsalam. Thank you guys yang mana join live tu. Thank you so much. Selamat malam semua. InsyaAllah kalau ada rezeki malam ni saya akan buat. Berapa umur Wise dan seorang tu siapa nama? Talita, Martin. Limet. Limet coming juga. Suka tengok keluarga mak dia bahagia lawa tudung. Thank you. Ini adalah Lobeta. Tudung ni saya buat special untuk saya. Tiba. Mak dia... Feminine Wash tak ada promo ke? Feminine Wash tu bukan tak ada promo yang dah tak ada stok dah. Dah lama. Dah lama dah habis. Kan Ciana yang kan? Apa? Martin berapa umur? Martin umur dia 8 tahun. So guys, siapa yang okay. Siapa yang okay, saya nak end. Bye semua. Assalamualaikum. Siapa Lobeta tu boleh pergi ke Lobeta HQ. Okay.